Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kembali lagi bersama saya Renarko dan sahabat saya Gus Dir ya. Yang semakin canggih nih, ini pakai ini sekarang ya. Laptop yang kemarin kita buang ya. Ya kan? Karena udah lama kali. Iya, udah lama ya. Nah, ini kebetulan ada sponsor ya dari Timur Tengah kemarin. Sama Singapura. Oh iya, Singapura sama ya. Singapura. Saya kalau ngomongin Singapura jadi teringat Pak Anies. Oh iya, Anies datang ya, katanya ya. Iya. Cuma nggak diposting. Mungkin karena khawatir kan 2024 ya. Senyum-senyum loh dia. Paling luas diusir loh. Oke bang, kita lanjut dulu. Ini ada apa ini? Baik, baik. Kita mulai. Ini. Kita ke Medan ya. Berita yang pertama dari kawasan Labuhan Deli. Nah, ini tadi ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Kemarin sebenarnya pembunuhannya ya. Ini antara dua orang laki-laki yang sama-sama mabuk nih. Inilah kalau udah minum alkohol ini ya. Ngeri ya, memang. Jadi meninggal korban bernama Kisen, 38 tahun, okay. Warga Pasar 5, Gang Rawo, Kecamatan Medan Deli. Labuhan Deli, Labuhan Deli. Dan pelakunya bernama Arjun. Arjun. Ini kayak nama-nama bintang film India ya. Arjun dan Kisen. Arjun dan Kisen ya. Jadi mereka saling bersih tegang ketika dalam kondisi yang sama-sama Minum kabarnya. Tidak stabil lah gitu kan. Ya. Nah, tahu-tahu Pak Arjun ini memukul marah gitu ya, dan martil. Memukulkan martil ke bagian belakang kepalanya Kisen dua kali. Pam pam dan Kisen terkapar, meninggal. Terkapar, kemudian sempat dibawa ke rumah sakit dan ternyata tidak bisa tertolong. Ya? Iya, ini ada videonya nggak ya, keterangan keluarganya ya? Ada, kita lihat dulu. Bincang-bincang masalah duduk minum lah mungkin kan gitu. Di mana itu bang? Di dekat rumahnya Pasar 5. Nah, jadi macam mana ceritanya si adik ini kan jaga malam di situ di gudang. Jadi si kawan ini nggak terima bahwasanya dia jaga malam orang baru. Kenapa orang lama nggak bisa kerja di situ? Nah, jadi mungkin si adik ini mungkin ada cakap lain atau apa? Si kawan itu tiba-tiba ambil martil dari belakang antemnya tiba-tiba bagian mananya? Bagian belakang ini otak ini. Berapa kali itu? Dua kali. Nah, jadi terus terkapar itu sekitar jam berapa kejadiannya? Sekitar jam 12 katanya. Jam 12 malam ya bang? Nah, habis itu apa yang terjadi lagi? Habis jam 12 malam ketahui orang keluarganya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana bang? Sinarusni. Jadi dari sana prosesnya mungkin dari pagi lah baru terdapat prosesnya. Meninggal dunia sekitar 9.30 mungkin gitu. Itu sempat dirawat di ruangan apa bang? Di itu bang, saya kurang tahu bang. Oh, di ICU lah, dioperasi sempat? Masih di rumah sakitnya, nggak tahu di ruangan apa bang. Diketahui meninggal jam berapa bang? Jam 9 pagi tadi. Jam 9 pagi tadi bang, habis itu dibawa ke kamar jenazah. Udah melapor ke polisi bang? Udah. Kemana bang? Ke Labuhan. Bidang Labuhan ya. Itu untuk pelakunya bang, dia namanya siapa ya? Arjun. Arjun ya bang? Nah, namanya Arjun. Dia orang ini satpam lama di situ. Itu enggak siapa, kawan-kawan biasa aja. Kumpulan kawan-kawan biasa. Masih ada hubungan saudara atau enggak bang sama Arjun? Enggak ada hubungan family. Cuma karena kita kenal dari dulu lah kan gitu, tangga juga kan. Kali ini adik abang kandung ya. Iya, ini adik kandung. Itu tadi keterangan dari Suraj ya bang? Suraj ini abangnya Kisen. Jadi ya. Dia bilang ternyata gara-gara soal jaga malam, Jamal. Kalau saya dulu James, jaga masjid. Nah, ini memang agak lucu sebenarnya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya, yang disampaikan korban gitu ya, sehingga Arjun marah gitu ya. Sama-sama inilah dalam kondisi tidak yang stabil, teler ya. Kemudian ada perasaan juga sedang kesal ya, karena kau tiba-tiba jaga malam gitu ya kan. Sementara dia penjaga malam orang lama di situ ya. Gitu ya kan? Oh, ini berarti tempatnya diambil alih oleh si ini ya. Si siapa tadi si? Si Kisen. Kisen. Tapi enggak tahu juga apakah memang Kisen ditunjuk sama yang punya tempat, kan enggak tahu kan. Ya. Mungkin tersinggung aneh nih kan.
Kok orang baru kok main masuk-masuk aja nih kan gitu. Hantam lah kepala sekali. Karena jabatan rupanya ya. Tapi mungkin kita bisa langsung tanya ke teman kita Anugrah. Ya. Halo, Wai. Selamat sore. Halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Iya, selamat sore, Wai. Ya, ini Wai, silakan di mana ini kronologisnya kok bisa baru, sampai baru jaga malam juga kayaknya Wai. Agak aut-autan gitu. Rambutnya memang agak ul-ulan. Oh iya. Ya, oke, Wai, silakan Wai, ceritakan kronologisnya. Oke, baik Bang Agus dan Bang Arai dan juga Tribuners. Nah, tadi memang saya tadi bertemu dengan seorang apa ya abangnya dari korban yaitu Kisen di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, dan tadi memang jenazah dari Kisen ini sedang menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, sejauh ini memang pihak kepolisian Medan Polsek ada di dalam untuk melakukan dari pertemuan. Halo, Wai. Suaranya agak putus-putus nih. Nah, dia mengatakan kalau memang kejadian itu terjadi pada tadi malam, Bang, sekitar pukul 12 malam. Nah, pada saat itu korban dan pelaku ini memang sebenarnya sudah lama kenal karena memang mereka ini tetanggaan begitu. Nah, mereka itu tidak jauh juga, mereka tadi malam itu minum. Dan memang minuman beralkohol, mereka minum di dekat rumah mereka, begitu. Namun, tidak tahu, tadi juga si Rex juga tadi tidak menjelaskan secara detail, karena dia juga memang tidak ada di lokasi, namun yang pasti katanya mereka sedang ngobrol, begitu. Termasuk soal bagaimana korban ini diterima menjadi petugas jaga malam di salah satu pabrik kayu yang ada di sekitaran rumah mereka yang lokasi di Pasar 5, Gang Aur, Kecamatan Medan, Labuhan Deli. Dan ketika itu memang kalau dari pengakuan si Rex tadi mengatakan korban ini atau pelaku ini memang sedikit iri begitu ya, atau tidak suka karena memang baru saja korban ini mendapat pekerjaan untuk bertugas sebagai penjaga malam begitu. Nah, mereka setelah asik mengobrol tidak tahu apa yang mereka obrolin begitu. Tiba-tiba pelaku ini mungkin tidak senang terhadap korban, lalu dia mengambil sebuah martil, lalu memukul di bagian kepala korban ini sebanyak 2 kali. Nah, setelah melakukan aksinya, dia langsung pergi, begitu kabur, dan korban ini langsung jatuh ke tanah. Dan kemudian tadi dia mengatakan, si Rex mengatakan kalau keluarganya lah yang kemudian membawa korban ini ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan begitu. Namun ketika sudah berada di rumah sakit beberapa jam, sekitar ada hampir 10 jam mendapat perawatan, kemudian korban ini meninggal dunia. Dan saat ini memang jenazah korban masih dalam proses otopsi oleh pihak kepolisian. Begitu Bang Arai dan Bang Agus. Wai, ini tadi kan disebut pelaku diduga iri kepada korban yang mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga malam. Nah, apakah sebenarnya keirian itu muncul karena dia digantikan atau bagaimana, Wai? Sebelumnya, maksudnya sebelumnya dia bekerja di situ, kemudian korban menggantikan dia, begitukah? Sebenarnya korban ini memang dulu bekerja sebagai petugas jaga malam, tapi bukan di lokasi pabrik kayu tersebut, Bang Agus. Di lokasi yang berbeda. Namun saat ini memang pelaku keduanya sudah tidak bekerja. Namun yang korban ini baru saja diterima beberapa waktu lalu, dia diterima menjadi petugas penjaga malam di sana. Nah, memang salah pelaku ini memang orang asli kampung situ. Jadi dia seakan-akan menyatakan kepada si Rex ini, kau orang baru, kenapa justru dia yang diterima begitu kira-kira, padahal dia kan juga ingin menjadi petugas. Oh gitu. Oh, dia tidak di tempat itu sebelumnya kan? Pelaku untuk pemukul. Dia bukan di. Tidak, Bang. Oh, dia bukan bekerja di situ. Cuma tidak, mungkin ingin bekerja di situ. Cuman bukan di toko itu. Ah, dia korbannya.
Atau pelakunya? Pelakunya sudah sempat bekerja di situ? Tidak bang, tidak bukan. Tidak bekerja di jadi situ. Jadi dia barangkali tidak. Kepingin bekerja di situ, tapi tidak cuma diterima. Gak diterima si kawan ini diterima. Iya benar bang. Oh. Jadi dia, iri dia. Jadi dia sebenarnya dia mau gitu kerja di situ sebagai karena dia juga pernah jadi petugas jaga malam, cuman malah si korban ini yang diterima. Oh, berarti marah kan? Aneh ini PS gitu kan? Yeah. Kok aku nggak diterima gitu ya? Ada bahasa-bahasa seperti itu. Aku kan sudah lama di sini. Kenapa justru dia yang diterima? Diterima begitu. Jadi dia tidak suka dan mungkin ada pemantik lain ketika mereka itu sedang memang mabuk pada malam itu. Gitu. Sama-sama pemabuk juga. Ya baik. Wai, saya tidak bisa apa ya berkata-kata terlalu banyak karena ini memang persoalan yang cukup pelik sebenarnya. Iya. Di satu sisi memang si pelaku ingin bekerja tapi ketika melihat temannya dia marah lalu iri dan iri dia kenapa dia bisa kerja situ aku nggak bisa katanya kan. Cuman harusnya nggak boleh sampai iya sampai mukul lah ya istilahnya ini bukan mukul ya bunuh ya, parah lagi kan orang gitu kan kalau udah kayak gini kan kerja nggak dapat masuk penjara gitu kan. Tidak berpikir panjang ya. Ya, ini barangkali nanti bisa di follow up seperti apa pasal yang mungkin diterapkan terhadap si pelaku ini, Wai. Mungkin itu saja, Wai. Satu lagi, Wai. Itu martilnya itu dapat dari mana, Wai? Apakah di tempat kejadian atau disiapkan? Karena kalau sudah, kalau memang disiapkan, itu berarti kan pasalnya berbeda kan? Ya. Iya. Nah, memang dari pengakuan Sirat tadi. Dia mengatakan kalau martil itu didapat dari sekitaran mereka tempat mereka duduk tadi bang. Oh. Memang bukan diambil dari rumah atau dari tempat tertentu, tapi katanya diambil dari sekitaran mereka tempat duduk mungkin saja didapat karena dia melihat martil itu ada di sekitar situ gitu. Oh, iya. Jadi mengambil lalu memukulkan kepala korban ini. Oke. Baik, Wai. Baik, Wai. Ya itu saja, Wai. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas kembali, Wai. Oke, Bang Agus dan Mengarai. Ya itu tadi laporan dari Siwa ya. Memang di satu sisi karena sama-sama mabuk miras mungkin ada penyampaian yang kurang pas juga ya kan. Nah, waduh ini ada apa nih? Jelas nih. Bro. Oh ini dari Panglima TNI. Anda ya? Sering. Tadi katanya satu hari ini sering dihubungi katanya. Ya dari teman-teman juga. Palbe, aku lagi siaran sebentar ya. Ya itu ajudan kita. Ya bang, lanjut bang. Berita kedua ini ada apa ini? Ya, untuk berita kedua kita ke Kota Tanjung Balai, Asahan. Nah ini agak lucu sebenarnya. Seorang warga ini membakar ikan, bakarnya pun bukan bakar sembarangan nih. Cara masaknya pakai disombam katanya. Hah? Sombam itu bakar tapi pakai bumbu-bumbu tertentu gitu. Oh, nah, kayak ikan bakar biasa ya? Tapi ala-ala Melayu. Melayu. Nah, cara membakar ikan ala Melayu. Tapi yang dibakarnya ini istimewa nih. Ikannya. Ikan apa ini? Arwana. Oh. Ikan arwana ya yang dipanggang ya. Iya, arwana dan jenisnya pun tidak main-main. Tidak main-main ya. Super red. Super red. Wah, ini super red ini kalau ya. Ya, kalau dia sudah jadi istilahnya, ikan itu sudah jadi artinya sisik-sisiknya itu sudah mengkilap merah ya, betul, mengkilap. Dan mengkilap dan sudah ikut kontes, itu bisa M. Oh. Dijual bisa M. M ya. Nah, M-an lah dijual gitu. Nah, cuma ini kan karena belum ini jadi. M miliar ya, bukan. Miliar. Makasih. Bukan. Bukan. Miliar ya. Miliar. Oh, nah, kalau udah jadi dan sudah ikut kontes dan menang gitu ya. Itu kira-kira bisa mencapai M-an lah harganya. Cuma yang ini belum jadi, masih setengah. Sedang. Sedang dan kulitnya itu sisiknya masih hampir-hampir merah gitu. Tapi yang seperti ini sudah belasan juta juga harganya. Iya. Jadi ini dipanggang. Ditaksir sekitar 15 dan ini dipanggang. Astaga, banyak ya duitnya ya yang punya ini ya. Apa karena dia linglung atau gimana ini? Bukan. Kawannya ikannya ini udah mati. Oh, gitu nah, ya. Sudah karena
salah makan atau nggak mau makan katanya gitu ya. Oh, merajo. Merajo kemudian mati dan daripada dikubur, ya dimakanlah kan. Iya, mana tahu enak. Iya, iya. Dan ternyata katanya enak. Enak lah. Katanya. Namanya mahal. Ini ada videonya. Ya, ada videonya. Kita lihat dulu. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah. Kita pagi pada sore hari ini mencoba menu ikan sombam arwana super red. Kita akan coba menyombam ikan arwana super red ukuran 40 cm dengan harga ikan 10 juta. Kita kipas-kipas dulu guys. Guys, mantap guys. Arwana ini guys, super red. Berapa itu harganya, we? Berapa, we? 10 juta. Wis, 10 juta guys. Kita mau rasakan sensasinya guys. Ya, semoga ikan arwana 10 juta ini membawa nikmat di perut kami, guys. Gak boleh angin ya, guys ya. Gak cangin ya, gak cemrajuk ya. Kalau mau icip-icip kemari, guys. Nah, kemari, guys. Kepingin merasakan ikan arwana seumur hidup. Datang, guys. Merapat, guys. Kita sombam seekor ikan arwana dengan harga 10 juta. Wih, sudah merekah dia guys, lemak guys. Ini dia guys, dagingnya guys. Wih, wih, wanginya guys. Subhanallah guys. Wih. Ulet mas. Enggak, normal deh. Abang kasih saya 3-3 jantung. Itu ikan jenis apa sebenarnya, bang? Begini bang, ikan saya itu yang saya sombam atau saya bakar itu awalnya ikannya sehat, nggak mau makan, mau makan ya kan lemas, yang udah mengambang dia nggak normal lagi berenangnya, udah saya angkat, ya kan udah mati dia saya masukin freezer, rencana mau saya buang paret rupanya. Ada kawan saya ngajak, udah kita bakar aja katanya. Iya pula, saya pun belum pernah makan ikan arwana seumur hidup. Ikannya pun harganya 10 juta, udah saya antar sama kawan saya, Pak Barian Tebagong. Saya udah sami panggang, dibakar Pak Barian Tebagong. Itu ceritanya. Jenisnya apa bang ikan arwana? Jenis ikan arwana super red. Berat, asal dari Kalimantan daerah Putu Sibau. Pasarannya harganya berapaan? Ikan saya yang saya panggang, yang saya sombam itu kalau di saya jual itu kisar 10 jutaan bu, 12 juta itu gitu. Kualitas seperti itu ya. Sendiri gimana bang? Makan rasanya itu? Oh rasa, rasanya karena istri saya merasa dan istri saya makan juga kan, katanya kayak senangin. Nah, saya rasa saya kayak ikan terubu ada juga rasa ikan terubu, tapi kalau istri saya anak saya makan katanya ikan senangin gitu, lemak pecah di mulut gitu, teksturnya lembut dia ya, nggak berduri, enak bang. Nah itu tadi keterangan dari pemilik ikan ya bang, lemak pecah di mulut ya. Kayak ikan terubuk katanya ya. Terubuk, ikan tapi ikan tadi kayaknya yang punya ide itu Pak Bagong. Pakai baju ya, ASN tadi itu ya. Iya. Lemak katanya. Lemak lah ikan punya kawan ya. Bukan punya dia. Kalau punya dia. Kawan terotak juga mas. 10 juta bang. Tapi ya kan? Untungnya itu kan ikannya itu sudah mati. Iya aku awalnya yang mengira ini gimmick bang. Karena kan...
apa ya, mungkin pengen apa meningkatkan soal penjualan ikan, ternyata memang ikannya sudah mati dan sudah mati dan dipanggang gitu. Pantas dia, aja dia awalnya merasa sayang kan, terus dimasukkannya ke kulkas, dulu kan masukkannya ke kulkas, habis itu mungkin dipandang-pandanginya dalam kulkas habis itu alah udahlah kubur dibilang aja kawannya, mau dibuang ke paret katanya kan. Dia buangnya ke paret kata bininya kan. Habis itu masuk mungkin Pak Bagong, Pak Bagong makan aja. Oh iya pula kan gitu. Sombam kan? Itu kan biasanya Pak ikan kembung ya. Itu kan ciri khas Melayu dan terutama di Tanjung Balai. Nah, ikan sisir sombam. Ya, sisir ya, ya. Ikan sombam. Baru kali ini memang ada ikan sombam arwana ya. Mantap juga. Lemak pecah di mulut. Mungkin kita langsung ke reporter kita Alip yang tadi sempat ngobrol dengan Pak apa tadi namanya pemilik ikan. Halo, Alip. Halo Bang, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai, selamat sore. Selamat sore Lip, ini memang baru pertama kali ya, sepertinya ada kejadian lucu juga ini ya, ikan arwana daripada dibuang begitu lebih bagus dipanggang dan ternyata katanya rasanya enak gitu ya. Ini gimana Lip, tadi wawancara dengan pemiliknya ini Lip? Ya, terima kasih Bang Arai, pertama kali saya tanya, dia mengaku bahwasanya ikannya tersebut mengalami masuk angin, Bang. Jadi ikan tersebut tidak mau makan, gitu, Bang. Masuk angin, karena di air aja ya. Dingin ya. Tidak mau masuk makan, angin. Sehingga ikan tersebut lemas dan mengambang, Bang. Namun saat diangkatnya, memang ikan tersebut belum mati, Bang. Dibiarkannya dulu di luar sehingga mati, lalu dimasukkan ke freezer. Nah, saat itu dia belum terpikir ikan itu mau digimanain. Bahkan dia sempat menanyakan kepada istrinya, "Udahlah Bang, ikan itu kita buang aja ke paret," gitu. Namun, akibat dia menelpon temannya, yang Mas Bagong tadi, "Bang, ini ada ikan, mau kita apa ini?" Kayak gitu. "Kita sombam aja, mantau enak," katanya. Dari sana kita makan ikan sultan, katanya gitu, Bang. Lip, awalnya mereka nggak tahu ini ikan ini enak atau enggak rasanya ya, karena belum tahu. Ini kayak dibilang apa ini, ada netizen masuk ini. Dari Army Buang Manalu, ikan arwana apa bisa dimakan? Orang ini juga nggak tahu sebenarnya, Mbak Army, apakah bisa dimakan atau enggak. Cuma dicoba aja dulu gitu. Ternyata enak katanya Lip ya. Katanya enak Bang, lemak pecah di mulut katanya, kayak ikan senangin Bang, gitu Bang. Dan sedikit durinya gitu katanya Bang. Sedikit bahkan, ya durinya ya. Tadi sempat saya tanya Bang, kan Bang Nizam ini peternak Bang, sekalian menjual ikan arwana. Bahkan anaknya sendiri mendoakan, "Kalau gitu Pak, ikan Bapak mati aja biar kita makan." Gitu Bang. Didoakan anaknya ya, rugi dong bapaknya nanti. Ini anak duraka juga. Ikan 10 juta loh ini. Iya. Kalau ikan senangin dapat 2 truk ini. Iyalah, ya. Bang. Iyalah, 1 kilo berapa sih ikan senangin ya? Kan 10 juta Pak. Ini ikan arwana kan dipanggang. Berarti hanya satu aja ikannya yang mati ya? Iya Bang, hanya satu. Karena dia per satu akuarium ternyata satu Bang. Tidak disatukannya. Nah, jadi, akibat itu ikannya nggak mau makan, jadi sakit sakit Bang, gitu Bang. Dia punya banyak ikan arwana Liv ya? Sebagai ya, peternak itu sekarang dia punya kira-kira berapa ikan arwana? Sebelumnya ada 15 Bang, namun saat ini tinggal 3 Bang. Dan yang aturnya 4, yang tadi mati 1 dan tinggal 3 sekarang Bang, gitu Bang. Yang lain dijual? Yang lain dijual atau mati juga? Yang lain dijual Bang, laku terjual. Nah, karena mati inilah makanya dia mencoba untuk dimasaknya Bang. Ternyata enak. Bang, terkait tadi pertanyaan netizen, sempat saya tanya juga kepada Bang Nizam. Katanya ternyata setelah dia telusuri, di Kalimantan memang ikan arwana ini dikonsumsi oleh masyarakat Bang. Iya, gitu, iya, iya. Biasanya digulai asam gitu Bang. Namun mereka mencoba untuk dibakar gitu Bang. Gitu Bang. Iya. Ya oke okay, Lip. Karena tadi memang ini termasuk hal yang baru ya. Lucu, orang juga banyak yang belum tahu bahwasannya kan selama ini kan arwana dianggap cuma ikan hias ya. Ternyata memang ya di tempatnya sendiri gitu. Di sana di Kalimantan itu di habitat aslinya itu dimakan. Cuma yang dimakan itu ada beberapa jenis ya. Kayaknya kalau red ini
agak jarang ya? Jarang, kecuali yang belum jadi seperti ini kan. Ini kan yang punya Pak Nijam ini belum setengah lah, masih setengah belum ya. Betul-betul merah dia. Nah, untuk yang biasa dikonsumsi itu Bang, jenisnya silver Bang, silver arwana. Ah, iya, silver, bang. Silver. Ya. Yang kayak, per ons-nya itu 300.000 Bang. Oh, 300. Iya Bang, namun untuk yang ikan ini, untuk ikan dia tadi sekitar 40 cm diperkirakan 10 juta hingga 12 juta Bang. Itu kalau dikonsumsi 40.000 per ons ya. Kayak jadi Bang, di balik ya? Cerita itu Bang, ada cerita lucu juga Bang. Jadi tadi sempat saya tanyakan juga kan. Jadi ini ikannya gimana Bang di prosesnya? Jadi kami belah tiga katanya, satu orang 4 juta 4 juta katanya. Makan lah ikan, cuma berebut katanya gitu Bang. Iya. Aduh, ini pasti ulah Pak Bagong nanti. Iya, ya. Pak Bagong ini pembisiknya nih. Ya, oke. Oke, Lep, makasih banyak atas laporannya, Lep. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Lep. Selamat sore, Bang. Sampai Medan. Lep, kok enggak dapat dikasih makannya, Lep? Enggak sempat nyicipi. Enggak kebagian, Bang. Katanya nanti kalau misalnya mati di teleponnya aku, Bang. Iya, oke. Oke, Lep, Ya, thank you, Lep. Selamat sore. Sorry Bang, sorry Medan. Ya, itu tadi laporan dari Alip. Iya. Langsung dari penasaran Bale, juga ya. Aku cuman rasanya. Iya. Ya. Alip pun matilah satu lagi. Jadi telepon aku kan gitu kan. Iya. Cuman rasanya. Ya, rasa-rasa ikan senangin udah terbayang sih. Iya. Ya, kan? Oh, latarnya kayak gitu. Tapi kayak kan gini. Pecah di mulut ini ya. Karena sombongnya kan itu. Iya, bumbunya ya. Bumbunya. Pecah di mulut. Jadi mulut iya, ya. Untung enggak perlu. Ini. Tapi kalau yang silver itu katanya per ons 30.000 tadi. 40.000. 40 ya. 40.000 per ons. Lumayan mahal ya per ons hitungannya. Kayak ini ya. Salmon ya. Salmon ya. Salmon sama tuna. Tuna. Itu kita per ons juga ya hitungannya. Per ons. Ya. Lumayan. Ya mungkin kalau apa yang punya uang berlebih ya, ya. Yang pengen coba ya nggak apa-apa ya. Juga boleh sih tapi ya kan? Ini kan memang nggak sengaja dulu ada beberapa aku sempat baca tadi karena ada peristiwa ini aku sempat searching lah ya kan di tempat lain itu ada yang di seperti ini memang juga dipanggang digoreng itu cuma nggak sengaja sama bininya itu kan jengking lagi aduh ikanku belum mati masih hidup itu cerai biasanya 20 gitu ya. Juta iya. Digoreng. Aduh, itu memang biasanya gitu kan, udah ceria aja lagi. Ya oke, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Baik. Ini ada informasi yang tak kalah mencengangkan dan membagongkan ya. Pak Bagong tadi ya. Kita kembali ke Medan ini ke kawasan Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja, di Gang Penghubungan ini ada masjid Amal Bakti, jadi kecolongan nih, masjid kecolongan berapa tadi? 10 ya? 10 tafsir. 10 buku tafsir Al-Qur'an, kitab tafsir Al-Qur'an lenyap. Digondol maling. Aduh, ini kalau menurut informasi buku yang hilang ini satu buah buku tafsir ini harganya 1,3 3 juta ya? Juta. Ya. Yang murah itu buku tafsir mimpi ya. Tafsir mimpi. Ere-ere. Itu murah ya. Murah. Dan gampang didapat juga. Biasa di warung-warung ada. Ada. Warung mas. Iya ya. Kalau maling tafsir berapa mimpi gitu ya? Tafsir Al-Qur'an, Bang. Iya. Jadi pertanyaannya ini tafsir mimpi ini dicuri untuk apa? Tafsir Al-Qur'an. Tafsir Quran ini. Iya, bukan tafsir mimpi. Tafsir mimpi nggak perlu dicuri di mana-mana. Tafsir Quran ini dicuri untuk apa? Mungkin dijual. Untuk dijual ya. Mungkin kan. Harganya yang pasti, kayaknya dugaan kita bukan untuk dipelajari ya. Enggak bukan? Lah. Enggak mungkin. Kalau ya? Dia belajar tafsir Quran. Satu aja curi. Enggak mungkin dia curi. Enggak bahkan mungkin, ya? Untuk mengambil satu aja enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau ya? Dia belajar tafsir. Iya di situ aja bisa kan. Iya. Kan pinjamlah kan. Pinjam kan. Iya. Makanya ini agak unik. Wah, dan aneh ya. Tapi ini ada yang mau beli nggak nih kayak gini ya? Ya tafsir kalau, Al-Qur'an curian. Kalau orang nggak tahu, kan? Misalnya nggak tahu, saya lapar Pak, saya belum makan, saya jual tafsir Al-Qur'an, kan? Ya bisa aja. Zaman sekarang kan modus macam-macam banget. Bisa, ya.
ya saya jual buku tafsir ini Pak, udah ya, sama Bapak 300 saja kan gitu kan. Pak, ya. Ini mahal punya ini kata kan. Ya kan orang yang enggak tahu beli. Gitu niatnya ingin pahala ya kan, kan ngasih padahal, orang. Padahal hasil curian ya. Gitu ya. Ini ada videonya ini ya. Ada kita lihat. Tafsirnya di sini dia. Sepuluh. Posisinya di sini biasanya di sini ya gini. Itu tempat. Tafsir. Tafsir. Ada ini, ada berapa bang jumlahnya bang? Jumlah 10. 10 tafsir. 10 tafsir Al-Qur'an. 10 tafsir Al-Qur'an masih baru-baru. Itu kapan kejadiannya 10? Kejadiannya pagi ini, pagi Sabtu. Sore Sabtu enggak ada lagi. Pagi Jumat masih ada. Sore Sabtu enggak ada lagi. Sore Sabtu dicek. Oh, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tafsir Al-Qur'an ini gitu ya. Itu di itu juga ini satu minggu atau dua minggu yang lalu hilang juga. Apa? Mukenahnya itu. Ya. Berapa pasang? Kalau enggak salah tah 5 pasang ada. 5 pasang mukenah. Nah, itu kalau yang untuk yang tirai warna hijau itu ada berapa pasang? Itu cuma satu pasang. Cuman satu pasang. Kalau dia itu kan apa dia potong-potong di dalam cuma 3 gitu. Tiga potong. Kota-kota impak Bang sering hilang enggak itu semua? Kota impak kalau kota impak belum. Kemudian apa? Aqua galon satu. Aqua galon satu hilang juga. Nggak pernah tahu kita. Belum pernah nampak sama warga ya. Karena CCTV juga nggak ada. Kok nggak dipasang CCTV bang sini bang? Itu ini udah ada kami laporkan ke Pak BKM tapi ada rencana. Nah itu tadi bang keterangan dari salah satu jemaah. Wah ya ya. Tapi saya curiga ini pasti orang dalam. Atau orang sekitar. Iya orang sekitar lah, orang sekitar. Oh nggak lo bisa hilang kok? Karena dia paham waktu-waktu sepi gitu kan. Kemudian bagaimana menghindari warga kan warga. Bisa aja nanti keluar dari masjid nanti dari mana? Apa itu Pak? Biasalah tadi baru apa belanja kan bisa aja orang kenal kan jadi nggak curiga gitu kan. Tapi kalau orang luar masuk masjid nenteng barang, oh kok ngapain kan gitu kan bang? Makanya ini kita curiga sebenarnya orang dekat lah ya. Mukena hilang. Aqua galon juga hilang. Makanya pasti kan. Nah, tadi kita kalau kita lihat buku tafsirnya itu kan tebal ya. Kalau 10 itu kan lumayan segini, lah. Lumayan. Pasti nampak kalau dibawa. Jangan-jangan 2 trip 3 trip bawanya nih kan. Bawa balik lagi, bawa balik lagi karena tapi enggak mungkin kalau sekali jalan masih bisa, Bang. Iya, beberapa orang barangkali ya. Pakai plastik besar lah. Plastik besar. Bawanya sedang juga tuh. Lumayan. Gini kan. Tapi kalau dikali 500 kan gak ada beratnya. Namanya maling. Orang dia kalau kepepet lompat pagar aja bisa kan. Maling. Pakai ilmu meringankan tubuh dia. Iya. Kalau udah kepepet kan. Apalagi cuma kecil ini katanya kan. Kayak kawan-kawan kita waktu masa-masa dulu gitu ya. Pegang-pegang gini racun api nih. Mantap juga katanya. Ilang. Bisa masuk tas. Itu dulu. Sekarang enggak. Ikan lobak. Iya. Ya, ini kita mungkin langsung ke reporter kita yang sudah menunggu lama. Ada Bung Pian. Ya, halo Pian. Ya, halo Bang Arai dan juga Bang Agus. Iya, oke, selamat sore. Kumis kayaknya makin mantep kayaknya. Udah hampir kayak yang abang-abang dari Takengono gitu ya. Bang Gondrong. Ngomong-ngomong Bang Gondrong kemana? Udah keluar? Iya. Udah keluar Bang. Oh, udah. Udah pulang kampung dah Bang. Sempat jumpa waktu itu enggak? Gak sempat bang, karena waktu lebaran tuh masih di dalam dia. Oh iya, betul. Oke, okay. Pian, ini soal
kasus pencurian tafsir Al-Quran di Masjid Amal Bakti ini, ada nggak kira-kira kecurigaan misalnya warga sekitar atau orang dalam gitu? Ya, baik Bang Arai dan juga Bang Agus. Tadi sempat kita berbincang-bincang juga dengan beberapa warga di lokasi masjid yang mengatakan bahwasannya memang ada warga mencurigai satu orang pada hari kejadian itu, pada hari Sabtu, di mana seorang pria katanya memakai seragam sekolah, seragam SMA, itu jam sekitar jam 11 datang ke dalam masjid, namun warga tidak curiga terhadap si pria tersebut. Dia juga menenteng tas katanya. Ada sekitar 15 menit dia di dalam masjid, sekitaran jam 11-an lewat itu. Lalu dia pergi tiba-tiba dengan kondisi masjid katanya memang saat itu sedang sepi karena belum memasuki waktu sholat, sholat bang. Dan warga pun katanya curiga dengan pria tersebut bang. Karena sejauh ini tidak pernah melihat katanya anak sekolah itu datang ke area masjid ataupun di lokasi tersebut. Tempat bersiaran juga tidak ada warga di situ melihat si apa si anak sekolah ini bang. Bukan warga sekitar berarti ya Pan? Pian. Ya menurut pengakuan dari si warga bang, mereka tidak pernah melihat bang. Dan memang bukan orang situ bang. Nah ini kan soal tafsir Quran yang hilang. Kalau misalnya mukena dan galon aqua ini gimana? Apa mungkin orang yang sama kan nggak? Tirai punya masjid juga hilang. Tirai. Oh tirai. Tirai pembatas itu kayaknya ya antara sahab laki-laki dengan perempuan. Hilang juga. Astaga. Ya terkait itu bang, kejadiannya katanya sudah ada sekitar 4 bulan yang lalu bang. Saat itu tirai tirai masjid itu lagi dicuci bang pada hari Jumat, lalu dijemur bang di halaman masjid. Oh. Dan setelah itu raib bang. Dan warga tidak mengetahui bang kalau soal tirai itu ataupun yang lain-lainnya seperti mukena dan galon. Warga hanya menyaksikan dan menaruh curiga bang waktu kejadian hilangnya tafsir Al-Quran itu bang. Jadi setelah kejadian ini Pian, apa kira-kira langkah yang dilakukan oleh pengurus masjid? Apakah ada melapor polisi atau bagaimana? Ya untuk sejauh itu bang, tadi sempat kita tanyai juga, katanya pihak dari pengurus masjid sendiri belum melapor bang kepada ke pihak kepolisian, namun katanya sudah mengajukan kepada pihak BKM agar dipasang CCTV bang di dalam masjid bang, karena selama ini tidak ada bang CCTV di masjid itu bang. Oh berarti langkahnya pemasangan CCTV ya? Ya bang, ke depan katanya sudah mengajukan bang kepada apa BKM masjid untuk dipasang CCTV bang agar terpantau bang siapa-siapa saja yang masuk ke masjid dan juga bisa mengetahui bang ketika ada terjadi aksi pencurian lagi di dalam masjid bang. Oke. Okay. Pelaporan ke polisi nggak ada tadi ya? Belum. Padahal yang dicuri dan cukup banyak hilang ya? Ini cukup nilainya lumayan ya. Lumayan. 10 kalau memang benar tadi 10 buku tafsir Al-Quran itu kira-kira 13-an juta ya kan, karena 1,3 isinya harganya rata-rata itu memang mahal kalau tafsir Al-Quran. Dari polisi sendiri ada respon nggak Pian? Ya sampai sejauh ini bang kita masih berupaya bang menghubungi Kapolsek Medan Kota bang, namun belum ada jawaban bang terkait apa si pencurian tersebut bang. Ya, baik. Baik Pian, ada lagi bang? Oke, terima kasih banyak Pian atas laporannya. Ya selamat sore, selamat bertugas. Kumis udah bisa dicukur sedikit. Tidak usah. Tahu mak bang. Oke bang, selamat sore bang. Oke. Ya itu tadi laporan dari Pian ya bang, iya. Soal kasus pencurian di masjid ini memang banyak sekali
apa barang-barang yang hilang mulai dari tafsir Quran, kemudian tirai masjid tadi sampai apa galon aqua pun diangkat, mukena ya kan, 5 pasang tadi. 5 pasang. Ini kalau pencurinya laki-laki untuk apa ini sama dia? Untuk nakut-nakuti ya. Ini kualat nanti nih pasti orangnya. Dijual pasti. Dijual ya. Dijual. Mudah-mudahan lah kau maling ini cepat kualat ya, dapat ajab gitu ya kan. Minimal tangan bekuri lah. Ya kalau udah istilahnya mencuri di masjid, iya, di rumah ibadah ya kan. Aduh, ini gawat lah ya. Janganlah. Dimanapun mencuri enggak boleh, gak boleh. Ya kan. Tapi kok ya bisa-bisanya gitu di dalam masjid gitu beraksi ya. Jangan sampai lah mencuri di dalam rumah ibadah ya, ya karena kalau udah berhubungan dengan rumah ibadah ini agak apa ya, ngeri sebenarnya. Ajabnya turun langsung dia, iya. Biasanya ya kan? Berbalas langsung dia. Betul. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan tadi. Pertama soal masalah 2 orang yang bertikai saat mabuk alkohol ya, berujung kematian karena seorang pria bernama Kisen tadi dihantam menggunakan martil oleh Arjun ya. Gara-gara cemburu, pelaku cemburu tidak diterima bekerja di satu kayu, pabrik Panglong mungkin itu. Panglong kayu di kawasan Helvetia sehingga pelaku kesal. Iya. Saya pemuda setempat kok enggak dipekerjakan gitu ya. Dia kayaknya dia mengincar pekerjaan di situ. Tapi ya, kok aku enggak diterima gitu. Itu ya. Sudah melamar berapa kali ditolak. Si kawan ini masuk. Kok bisa baru kok gitu. Bisa ya. Gitu kan. Tapi kok bisa duduk sama minum ya? Tetangga katanya. Apa biasa sondekari kan? Oh, sondekari. Teman family lah kan. Family. Bisa dibilang family juga, yeah. Keluarga. Keluarga satu rumpun. Satu rumpun. Satu rumpun. Yeah. Nah mungkin emosi saat mabuk kan biasa kita kalau cerita kan ngalur ngidul kan mengeluarkan unek-unek ya. Ya kan mungkin ini rusuh mabuknya ya, mungkin ada yang rusuh di mulut aja bang. Ada orang yang gitu rusuh di mulut, yang satu rusuh di mulut, yang satu main tangan gitu maupun katanya kan dihantam meninggal. Itu berita yang pertama. Yang kedua menyangkut masalah ikan arwana tadi ya, yang di Sombang. Dipanggang atas, dengan cara di Sombang. Iya, atas usulan Pak Bagong. Daripada dibuang kita masak aja katanya, iya kan? Kita coba gitu. Kita coba juga memang. Mana tahu enak. Iya, rupanya pecah di mulut. Lumer. Kayak coklat ya. Iya, itu bisa dibilang apa ya, pengen merasa jadi sultan memakan ikan yang harganya puluhan juta ya kan? Ya mudah-mudahan nggak sakit perut kan, karena ikannya kan mati karena sakit gitu ya, masuk angin. Sakitnya masuk angin, nggak apa-apa, dikerok dulu. Ya kan biar keluar anginnya. Kecuali kalau sakitnya tapi sakit aku baru tahu juga berat. Bisa kan masuk angin. Bisa kan masuk angin ya. Mungkin karena angin apa, lupa kita tanya sama ya. Angin duduk atau enggak. Kok bisa mati itu masuk angin? Ya harusnya gitu, kan? Dikasihkan tolak angin lah. Ya kan, biar atau antangin biar cepat keluar anginnya. Iya, gitu ya. Cepat jahe-jahe ya. Anda jahein ya, setekentut-kentut lah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga tadi soal masalah pencurian di masjid tafsir Al-Quran di masjid. Amal bakti. Saya kalau amal bakti ini ingat sekolah juga, sekolah di Persatuan Amal Bakti, PAB. Oh, PAB. PAP ya. Iya, enggak jauh dari apa juga ini, Helvetia, tempat aneh-aneh tadi bertikai. Kan Helvetia juga, cuman dia di garapan mungkin. Aneh-aneh itu. Jadi di Masjid Amal Bakti yang ada di Medan Kota, ini ada terjadi pencurian yang berkali-kali. Mudah-mudahan nanti pengurus masjid BKM bisa memasang CCTV ya kan, Bang. Jadi aksi serupa tidak. Cuma pakai CCTV pun hilang juga. Yang penting nampak pelakunya. Oh, mudah ya. Itu yang maling kereta udah dapat nggak sampai sekarang? Kayaknya belum. Belum. Kan? Padahal jelas. Iya, jelas. Ya kan? Dua orang pelakunya, mereka cara mengambil sepeda motor nampak dengan jelas di CCTV. Iya. Tapi belum dapat sampai sekarang. Mungkin melakukan pendalaman lah. Pendalaman. Kayak sumur ya. Didalami. Iya. Ya, tapi kan? Jangan pula sampai 4 tahun nanti. Kayak mendalaminya yang apa, ya. Mendalaminya. Kayak yang ini. Yang kejadian di Langkat. Iya.
sudah dilaporkan katanya hilang oleh istri korban, dilaporkan suaminya hilang sejak tahun 2018. Enggak ada apanya. Nah, ya. Terakhir 2022 terungkap jadi dan kerangka, akhirnya ya. Sudah jadi kerangka, sudah meninggal. Itu pun terungkap karena dukun kan. Kalau enggak terungkap itu kan. Pelakunya merasa dikejar-kejar arwah gitu, merasa tidak tenang. Sementara dukunnya merasa ini adalah tugas moral, katanya iya, nggak kan. Boleh saya pendam gitu iya. Kan. Ya, memang bagus juga ada ini ya. Artinya kalau memang dia murni dikejar-kejar hantu, mungkin dukun itu bisa bantu mungkin bantu. Kan. Kita halo dulu arwah hantu ini gitu. Ternyata arwah yang ini merupakan korban pembunuhan gitu. Tanya sama dukun itu. Kayak mana rupanya apa, gitu ya. Kan? Mana rupanya? Apa seperti di film KKN di Desa Penari? Oh gitu ya. Atau, ini misalnya. Ya kan? Nari-nari kan. Nari. Oh enggak Pak Dukun. Ya, kata. Kubunuh ini. Hop, kata dukun. Kau kriminal. Betul ini. Katanya, kan? Dikibuskan dukun itu sama iyalah. Kepala kampung kan. Baru terungkap. Katanya kan sekejap aja ditangkap pelaku ya kan. Antara sampai setelah berjarak 2 tahun itu dari penyelidikan polisi nggak jelas bagaimana iya. Kan. Ya memang sulit kalau laporan orang hilang ini. Ternyata dibunuh ya kan. Ternyata dibunuh. Memang itulah kuasa Tuhan itu tadi. Saya jadi sedikit agamais ya. Karena tadi ada masjid, ada jadi agak ya itu berita yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Mungkin ada lagi Bang yang mau Abang sampaikan sebelum sudah, mengakhiri sudah cukup, selamat sore sudah ya. Sudah cukup. Dan konflik-konflik soal masalah apa namanya? Kepulangan UAS juga sudah kayaknya sudah dam ya, sudah tenang ya, enggak ada lagi. Iya, kan sebentar aja. Kalau di Indonesia ini sebentar. Cepat lupa ya kayak Abang bilang cepat lupa. Enggak tahu lah ini setelah muncul Pak Anies ya. Iya. Ternyata kok Pak Anies masuk gitu ya. Kan. Apa cair? Kan? Gitu ya. Ini Pak Anies enggak apa-apa ini katanya kan enggak setia kawan. 2024 enggak usah pilih lah. Gitu ya mungkin kami tidak ini ya enggak. Tidak berafiliasi ke manapun enggak. Kita enggak ikut-ikutan politik. Enggak. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.